Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di mana kali ini saya ingin menjabarkan suatu penglihatan dari teman saya, orang indigo. Teman saya yang konotabennya orang indigo, dia melakukan penerawangan. Dan alhasil teman saya mendapatkan suatu fenomena yang mengejutkan. Di mana mungkin fenomena ini, informasi ini perlu kalian ketahui. Dan jangan skip video ini, tonton video ini sampai habis biar kamu tidak gagal paham. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Teman saya melakukan suatu penerawangan mengenai sosok Ratu Adil. Di mana sosok Ratu Adil ini menjadi sosok yang populer di kalangan masyarakat Nusantara. Karena konotabennya Ratu Adil sendiri menjadi sosok yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Nusantara. Karena konon katanya kedatangan Ratu Adil, kehadiran Ratu Adil membantu masyarakat Nusantara dalam menghadapi konflik, situasi, dan kondisi yang ada di Nusantara saat ini. Dimana saat teman saya melakukan penerawangan, karena konon tabenya dia orang indigo, dia mampu melakukan penerawangan. Teman saya mendapatkan hasil, mendapatkan informasi bahwasanya Ratu Adil bersyukur dan Ratu Adil berterima kasih atas segala bantuan dari para raja-raja, ratu-ratu, penguasa di alam gaib yang mau membantu Ratu Adil. Di mana dari penerawangan teman indigo saya, dia mengatakan bahwasanya dia melihat ada pekerjaan luar biasa yang sedang dikerjakan di alam gaib. Dan bila mana pekerjaan itu ditelaah di alam nyata, ada dua tempat yang dikerjakan. Yang pertama yaitu pembuatan istana langit, ada di langit, ada di atas langit tanah Jawa. Terdapat suatu pembangunan istana luar biasa megahnya. Yang kedua ada di bawah Nusantara, ada di bawah Nusantara, di bawah Indonesia. Bangsa gaib, pasukan-pasukan alam gaib bekerja berbondong-bondong demi membantu Sang Ratu Adil. Di mana Sang Ratu Adil ini bukan hanya populer di alam nyata, tapi Sang Ratu Adil juga populer di alam gaib karena dia adalah seorang penguasa besar di alam gaib. Dan banyak sekali kerajaan-kerajaan, istana-istana, dan gerombolan-gerombolan yang membantu perjuangan Ratu Adil dalam menjalankan segala tugas yang dia jalankan saat ini. Apalagi semuanya itu dikomandani oleh Sang Hyang Sabdapalana Yoginggom. Sang Hyang Sabdapalana Yoginggom selaku mandor utama di dalam pekerjaan itu. Di mana Sang Hyang Sabdapalana menggunakan prinsip alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan asalkan terjadi, pelan-pelan tapi pasti terjadi. Itu semboyan oleh Sang Hyang Sabdapalana Yoginggom. Di mana pasukan-pasukan gaib disuruh bekerja bergotong royong, santai saja, pelan-pelan, nikmati saja prosesnya. Yang penting tepat pada waktunya jadi.
tepat pada waktunya jadi, tepat pada waktunya jadi, tepat pada waktunya jadi. Semua akan terjadi tepat pada waktunya. Di mana di alam gaib semuanya sudah terstruktur, sudah ada penjelasan, sudah ada waktu yang sudah ditentukan kapan semuanya akan terjadi. Dan kita sebagai manusia di alam nyata, kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di alam gaib. Kita hanya sebatas mengetahui dunia kita, dunia manusia. Kita hanya mengetahui apa yang kita jalankan, keseharian kita. Di luar itu semua, kita tidak tahu. Bahkan kita sebagai manusia pun, kita orang Indonesia, kita tidak akan tahu kehidupan orang Amerika. Kita tidak akan tahu kehidupan orang Rusia. Karena apa? Kita hanya peduli dengan kehidupan kita. Kita hanya fokus pada kehidupan kita. Kita tidak kepo terhadap kehidupan luar negeri. Sama orang Amerika, dia hanya tahu sebatas kehidupan dia. Dia gak tahu pasti kehidupan kita orang Indonesia. Dia juga gak tahu pasti kehidupan orang Malaysia. Karena dia hidup di Amerika. Kita sebagai manusia, kita terbatas ruang dan waktu. Kita terbatasi ruang dan waktu. Terbentangnya ruang itu membatasi kita. Kita hanya tahu sebatas yang kita tahu. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Dan Ratu Adil pun konotabennya saat ini, dia masih menjadi manusia biasa. Yang bekerja di alam gaib sana adalah para penguasa-penguasa gaib dan pasukannya yang dibimbing oleh Eyang Sabdapalana Yoginggong. Dan Ratu Adil pun juga hadir di sana. Karena Ratu Adil mengeluarkan ilmu caca jiwa. Di mana ilmu caca jiwa ini, bila mana dikeluarkan, itu tandanya kekuatan kita, kekuatan spiritual kita, kekuatan supranatural kita hilang. Maka dari itu, ketika Ratu Adil mengeluarkan ilmu caca jiwa, konotabennya kekuatan supranatural Ratu Adil, kekuatan spiritual Ratu Adil hilang. Ratu Adil hanya menjadi manusia biasa seperti yang lainnya, seperti kita semua sebagai manusia. Ratu Adil juga terbatas ruang dan waktu. Tapi kelebihan dari ilmu caca jiwa, orang yang menggunakan ilmu caca jiwa, dia mengetahui semua yang diketahui jiwa-jiwanya. Ratu Adil mengetahui semua yang diketahui sukma-sukmanya di alam gaib. Apa saja yang terjadi di hadapan sukmanya, dia tahu. Apa saja yang terjadi di alam gaib, dia tahu. Itu adalah manfaat penggunaan ilmu caca jiwa. Dan Ratu Adil sangat bersyukur atas segala bantuan yang penguasa-penguasa gaib lakukan kepada Ratu Adil. Ratu Adil menjadi orang yang beruntung karena ternyata dia lebih beruntung daripada Ratu Adil sebelumnya. Dia lebih beruntung daripada momongan kaki Sabdapalon sebelumnya. Ratu Adil yang zaman sekarang, dia jauh lebih beruntung. Terima kasih sudah mau tonton video ini dan jangan lupa komen di kolom komentar sebanyak-banyaknya.